Hai semua, hari ini dalam Rengga Dagi Cooking, kita akan melihat cara memasak nasi goreng vegetarian. Mari kita lihat bahan-bahan yang diperlukan. Sayur campuran, kita rendam terlebih dahulu dalam air suam. Halia yang ditumbuk. Cili. Bawang putih, sawi, kubis. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Panaskan minyak, masukkan bawang putih. Masukkan cili. Tumiskan sehingga berubah warna dan naik aroma. Masukkan halia yang telah ditumbuk. Masukkan kubis yang telah dipotong. Gorengkan kubis dengan sebaik mungkin. Rakan-rakan boleh tuangkan sedikit air untuk membolehkan kubis masak dengan cepat sekiranya memerlukan. Masukkan garam yang secukupnya. Masukkan daun sawi. Gorengkan semua bahan yang telah dimasukkan dengan sebaik mungkin agar rasanya akan sebati. Masukkan sayur campuran yang telah direndam dengan air panas. Masukkan nasi.
Tuangkan kicap yang secukupnya. Gorengkan nasi dengan sebaik mungkin agar semua rasa akan sebati. Nasi goreng vegetarian sudah siap untuk dihidangkan. Nasi goreng vegetarian ni sangat sesuai untuk dimakan untuk sarapan pagi. Selamat mencuba semua.